Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, what's up guys? Okay, ni nak cerita pasal macam mana kita nak buat ikatan tie knot untuk laparoscopic punya prosedur. Okay, ini ada setengah suture, ada setengah tali tu kita dah siap-siap tie dah. Tapi ini yang kita buat rainbow sendiri lah. Macam mana kita nak buat knot, nanti senang kita nak ikat appendix tu. Nanti appendix tu sebelum kita potong, kita kena ikat dulu kan. Macam ni, belit, 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 masuk dalam lubang. Okey, dapatkan satu knot. So tie tu nanti boleh ditolak melalui alat laparoskopi kita lah. Kita tolak, tolak, tolak sampai dekat ujung tu. Ini contohnya konon-kononnya jari ni appendix lah. Kita punya appendix, kita tolak, tolak, kita pakai alat tu laparoskopik punya tu, kita tolak sampai ketat. Okey, dia akan ikat mati. Okey. Ini susah pula nak buka. Kita tolak, kalau kita tolak sampai ujung, dia sebenarnya habis. Ini nama dia Duncan's Loop. Saya ulang balik. Kita ulang balik. Kita tengok laju sikit. Buat pusing-pusing, pusing-pusing. Masuk-masuk dalam lubang. Masuk tarik. Korang kalau nak faham betul-betul, korang ulang video ni. Tengok slow motion. Macam mana nak buat. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.